Nah, baik sahabat pencinta tanaman hias semua. Nah, setelah proses penanaman tanaman bunga mawar yang kita lakukan, baik itu dari sistem stek ataupun sistem cangkokan. Nah, untuk merangsang pembungaan tanaman bunga mawar supaya cepat menghasilkan bakal bunga dan bunga yang lebat. Nah, perawatan yang perlu teman-teman lakukan adalah sering memangkas pucuk-pucuk tunas mudanya, supaya nanti pada saat keluar bakal tunas muda baru, biasanya akan disertai dengan tunas-tunas bunga yang akan melebatkan bunga mawar kita. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh. Jadi tunas-tunas ini jangan kita biarkan terus memanjang. Sering kita lakukan pemotongan pucuk-pucuknya, ya seperti ini. Nah, ini juga saya sudah lakukan pemotongan, kita potong lagi. Jadi rutin teman-teman lakukan satu minggu satu kali. Dengan teknik ini tanpa pemupukan pun tanaman bunga mawar akan menghasilkan bunga yang lebat. Nah, seperti ini jauh supaya juga nanti bunga mawar kita tidak terlalu tinggi. Nah, di sini akan saya perlihatkan salah satu hasil yang saya sudah lakukan beberapa minggu yang lalu, dan hasilnya bunga mawar akan menghasilkan bunga yang lebat ya, seperti yang ada di sisi sampingnya ini. Nah, bisa sahabat pencinta tanaman hias bisa melihat dari hasil pemangkasan yang kita lakukan sebelumnya. Di sini kita lihat setelah tumbuh tunas-tunas muda baru, bunga mawar akan menghasilkan bunga pada setiap pucuk-pucuknya seperti ini. Nah, ini yang salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Nah, setelah bunga mawar ini contohnya nanti sudah mulai mengering ya, teman-teman langsung memangkasnya lagi seperti ini, supaya nanti akan terus merangsang keluarnya tunas muda, terus merangsang keluarnya bakal-bakal bunga ya seperti ini. Nah, contoh ini yang saya sudah lakukan lagi pemangkasan, sudah ada lagi yang keluar bakal bunga seperti ini, dan ada juga yang sudah mulai tua. Kita pangkas lagi supaya akan seperti bunga mawar yang ada di depan kita ini, terus menghasilkan buah yang lebat, bunga yang lebat, dan juga produktivitas tanaman akan tumbuh baik dan sehat. Nah, ini juga yang kemarin saya habis pangkas, bunga mawarnya sudah keluar, dan ini juga hampir semua bunga mawar ini setiap setelah proses pemangkasan yang kita lakukan secara terus menerus itu akan mengeluarkan tunas muda baru. Nah, contoh ini yang sudah dua lagi bunga mawarnya, kita potong saja di sini nanti di atasnya. Nah, seperti ini terus lakukan saja ya, intinya dengan seperti ini tanaman bunga mawar akan rajin berbunga. Oke. Nah, demikianlah sedikit informasi dari versi kami ya. Silakan teman-teman menggunakan versi yang lainnya. Intinya versi kami di sini adalah cara membungahkan bunga mawar itu hanya dengan melakukan pemangkasan rutin ya. Semoga teknik ini ya bisa bermanfaat buat sahabat pencinta tanaman bunga mawar semua. Ya, silakan juga gunakan versi-versi yang lain. Intinya segala versi Anda bisa gunakan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.